Gabungan Partai Non-Parlemen di Jawa Tengah resmi mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yasin pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Partai non-parlemen tersebut diantaranya Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda, Partai Kebangkitan Nasional atau PKN, dan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Komjen Pol Ahmad Lutfi yang hadir langsung dalam deklarasi tersebut menyampaikan apresiasinya. Di posko pemenangan, posko kemenangan dari partai non-parlemen, ada Partai Buruh, ada Partai PBB, ada Partai Gerindra, ada Partai Prima, ada Partai PKN, dan sebagainya. Ini sama Partai Garuda. Saya tadi menyerap aspirasi apa yang disampaikan, artinya dari teman-teman non-partai ini telah memberikan suatu kontribusi dalam rangka mengusung dan mendorong saya. Tentu ini menjadi kewajiban moral saya bahwa nanti ke depan akan non-partai ini menjadi akan lebih meningkat, terutama dalam rangka ikut serta mengayu bagio untuk Jawa Tengah lebih bagus dan lebih baik. Dan saya juga minta doa restu ke teman-teman semuanya, kiranya kita nanti siap bermanfaat untuk wilayah kita. Ketua Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim menyampaikan alasannya mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yasin sebagai Cagub dan Cawagub Jateng. Menurutnya, sosok Ahmad Lutfi sangat kental dengan masyarakat. Selain itu, mantan Kapolda Jateng tersebut memiliki poin plus di mata para buruh. Di MK 660 ini, non-parlemen di Jawa Tengah itu sejumlah 11,46%. Kita hanya butuh 6,5%. Makanya non-parlemen yang tergabung ini menurut kami sudah cukup menguatkan Pak Lutfi, karena hampir non-parlemen yang mengusung Pak Lutfi ini semua berbasis, termasuk buruh. Buruh ini punya basis yang sangat real. Kalau jumlah saja data di pemerintah Jawa Tengah itu 19 juta. 19 juta buruh yang terdata di BPS dan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jumlah penduduk kita adalah 38 juta. DPT kita itu kalau tidak salah 17 juta. Artinya kita sangat berpotensi menjadi mesin politik yang paling kuat untuk Pak Lutfi. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.